Pemirsa, tahapan seleksi terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama atau pejabat eselon 2 di pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah memasuki tahapan proses penilaian. Bahkan saat ini berkas para peserta telah masuk ke meja Bupati Batanghari. Dengan demikian, pemerintah pastikan penilaian yang dilakukan nantinya akan berlaku secara adil sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Tahapan lelang jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama terhadap pejabat eselon 2 di 9 organisasi perangkat daerah yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini terus berlanjut. Bahkan dari panitia seleksi menyatakan untuk tahapan lelang sudah masuk dalam tahapan nilai, bahkan berkasnya sudah masuk ke meja Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Ketua panitia seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Muhammad Azan mengatakan, proses lelang jabatan saat ini masih memasuki tahapan seleksi proses penghitungan kumulatif, nilai-nilai yang nantinya akan digabung dari hasil penilaian ke pansel dengan asesor. Dirinya juga memastikan di sini penilaiannya akan dilakukan secara adil sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Azan juga menambahkan dalam beberapa bulan ke depan akan dilakukan pelantikan, akan tetapi untuk regulasi 9 JPT tersebut akan dilakukan pelantikan. Bahkan ada lagi 3 besar yang akan direkomendasikan ke Bupati Batanghari dengan nilai 3 terbaik sesuai dengan standar penilaian dan standar kelulusan. Penghitungan kumulatif nilai-nilai yang nanti akan kita sadur, yang nanti akan kita gabung antara nilai yang diberikan oleh pansel dengan nilai yang diberikan oleh asesor. Asesor dari lelang. Nah, ini dari sedang berproses sekarang. Sudah berdoa. Di meja Bupati tadi? Sudah di meja Bupati, ya? Bupati sesuai arahan dan betul yang ada. Sehingga nanti pansel akan bekerja sesuai arahan itu. Yakin dan percaya kita tetap dengan seadil-adilnya. Yakin dan percaya kita tidak sesuai dengan regulasi dan aturan terapan yang ada. Nanti akan ada pelantikan dalam beberapa bulan ini, Pak? Sudah. Kalau dalam beberapa bulan ke depan, iya. Tapi tidak dalam waktu dekat. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.